Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Mantap. Pahit dan kental buatan istri tercinta. Langsung biar. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 29 September 2022. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, keluasan, rizki, rizki yang banyak, halal dan barokah, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview 4 piece golok tebas, golok cacah. Kalau yang kemarin nih modelnya seperti ini. Kalau yang kemarin ada kecil pisau fishing. Ini masih ada, modelnya kayak gini. Nah, ini induknya. Ini anaknya, ini induknya ini. Oh, gede banget. Anaknya buat fishing. Yang ini gede buat ngecacah. Ngebacok kayu yang gede ini kuat. Sebenarnya ini untuk bacok-bacok kayu, bacok-bacok bambu, tebas bambu kuat ini sebenarnya, tapi medianya yang nggak ada di kota di sini. Saya kalau bikin konten di atas jam 8 udah panas, saat ini cuaca cukup panas ya, panas teng-teng jadi. Dan tidak ada kayu dan bambu di atas. Kita tinggal di kota nih. Tinggalnya apa namanya, yang ada ya tiang listrik. Enggak ada ya. Jadi mohon dimaafkan, reviewnya tetap di sini. Yang terpenting, yang terjelas, kita detailkan produk dan spesifikasinya. Seperti ini ya. Sarung kulitnya tebal, premium. Jahitannya rapi, dibatik pula. Cetekan untuk pengunci bilahnya. Ini dipin, pin kuningan, ngeplong, 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 ngeplong. Di ujung sini nggak ngeplong, oh nggak ada, ini nih. Nah ini ngeplong dua sudah dilengkapi tali, sudah ada talinya. Nih, buat aksesorisnya. Nah ini, cantolan untuk ikat pinggangnya lega, gede, elastis, fleksibel. Nah, enak wis, enak banget. Dan ini tebal ya, berat. Jadi sangat recommended kalau untuk bacok-bacok. Seperti ini bentuk bilahnya, seperti ini. Oh, keren kan. Tidak cukup di situ saja, ini full tang, konstruksinya full tang, depan belakang pakai dural, dijepit dengan galih sono keling, dipin. Sudah luar biasa banget, pinnya dua kuat, pin di sini satu, di sini satu, terus pin di sini untuk pengunci dural ini, jadi tiga, dan dural di belakang ini 4. Terus dikasih grip untuk genggaman. Enak banget. Selain itu juga ini ada stoppernya di sini. Ini. Jadi aman buat ngebacok-bacok, ini kuat. Mata belahnya konvek masalahnya itu. Kita ukur. Kita detailkan. Kalau mata belah sembelihan itu kan super flat ya, flat super flat. Kalau untuk tebas, untuk kerja keras, mata konvek, mata bilahnya, edge-nya itu konvek. Ini yang pertama seperti ini bentuknya. Materialnya baja sub 9. Baja sub 9 itu baja per yang baru.
bukan yang bekas, yang bekas spring steel, ini yang baru ditempa. Nah, seperti itu. Panjang bilahnya 27. Masuk kategori 27 kalau di pojok main pojok gini. 27 cm. Terlebarnya 5,5 cm, 5 cm setengah lebarnya. Ketebalannya 6 mm. 6 mm. Tebal banget, guys. Jauh, jauh, jauh gitu ya. Seperti ini loh bentuknya. Keren banget. Terus mirror. Di mirror juga. Tapi untuk kertas cukup ya. Untuk kertas bisa. Ini berarti kan tuh. Bisa. Jadi tetap tajam, cuman tajamnya bukan sembelihan. Kalau dibuat tebas-tebas tajam sembelihan di kertas lancar, pasti akan banyak kendala, chipping lah, rolling lah gitu. Tapi kalau 8G-nya seperti ini, ngonfek, meskipun di kertas mampu, tapi untuk sembelihan jelas tidak. Tapi untuk tebas, dia kuat, memang peruntukannya gitu. Seperti itu. Kalau untuk cacah-cacah tulang bagaimana? Bisa sih untuk cacah-cacah tulang saat Idul Kurban, maksudnya kan gitu. Bisa. Cuman apa nggak capek ya? Bisa. Yang jelas ini stylenya style untuk berburu, stylenya untuk outdoor. Kalau camping misalkan, sambil bawa yang kecil ini buat fishing, mau mancing. Ini yang pertama, selanjutnya yang kedua. Keren banget ya. Sarung kulitnya tebal, premium jahitan rapi, cetekan untuk pengunci bilah, cantolan untuk ikat pinggang yang cukup lega. Cara membukanya cetek ini, ditarik shred. Begini bentuk bilahnya. Jarang ada ini untuk tebas. Konstruksi full tank, depan belakang pakai dural, dipin 1, 2, 3, 4. Model grip, ada stoppernya di sini, grip tangan, jadi enak, aman banget untuk bilahnya seperti ini. Material baja sub 9, finishingnya mirror ngaca. Untuk kerja-kerja berat cocok. Panjang bilah 27 cm, terlebar 5,5 cm, ketebalan 6 mm. Yang ini 5 mm, guys. Yang ini 5 mm. Cukup ya. Kalau kita bacok-bacok di sini, ya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan juga tempatnya. Yang jelas ini kan mau saya coba di bambu, cuman kita kalau bambu itu harus beli kayu, bambu di sini harus beli, itu repotnya gitu. Oke, yang nomor 3 selanjutnya, ditambah lagi ini yang belum saya sebutkan, di sini ada lubang. Oke, cantolan, cetekan, lega banget. Set ini bentuknya mirip semuanya, gripnya cukup enak, stoppernya cukup mengamankan jari, dan di sini tadi belum saya sebutkan, sama semuanya ada lubang di sini. Lubang, kalau pakai ini, lubang ini dikasih tali, itu bisa dikaitkan di tangan, di pergelangan tangan, sehingga aman, benar-benar mengunci. Ada sih, mana ya, adalah nanti kelamaan. Ada tali, biasanya saya contohkan di sini. Itu kalau untuk sembelihan modelnya gini, di talinya disarungkan, lebih mengunci saat menarik. Mana ya? Lah, barangnya pabalata, guys, berantakan sekali, sehingga ya itu. Pisau kadang ketelesut gitu. Material sub 9,
Panjang bilahnya 26,5. Yang ini 26,5. Terlebarnya 5,5, ketebalannya 5 mili. Sudahlah. Garingnya gurih. Masih mending, bisa untuk selis kertas. Yang terpenting kan dia tebal dan konvek. Dan yang terakhir nomor 4. Seperti ini. Lebih gelap untuk handle-nya. Cantolan, cetekan, pengunci bilah. Sarungnya premium, tebal di batik. Untuk bilahnya seperti ini. Materialnya sub 9, konstruksinya full tang, depan belakang menggunakan duralium. Di pin 4 penguncinya. Pengunci dural di sini di pin, pengunci di belakang juga di pin. Ini ada ngeplong, grip dan pengaman. Enak, beratnya enak. Untuk panjang bilahnya 26,5 cm, terlebarnya 5,5 cm, ketebalannya 5 mili. Ya, enak guys, tajamnya enak ini. Masih bisa dibuat iris kertas, bisa. Tapi spek tebas. Sekali lagi, ada 4 piece ukuran gede, lega, jumbo, dan ada ini juga ukuran anak ya, kecil. Ini untuk fishing, ini untuk sembelihan unggas juga bisa. Tanyakan ke admin untuk stok dan harganya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.